حامد محمد بن سالم المصري ولا حبيب محمد بن حسن بعبد ولا حبيب علي محمد بعبد ولا حبيب أحمد أنيس بن حسن الشهاب الدين ولا حبيب وليد السقاف السقاف ولا حبيب جعفر بن شيخان السقاف ولا حبيب عبد القادر بن السقاف وسادة الأجداد ولا حبيب عبد الرحمن بن عبد القادر السقاف ولا حبيب حسن بن عبد الله الدوان ولا حبيب السقاف بن عبد السقاف ولا حبيب عبد الله بن أبو بكر بن شيخ بكر بن سالم ولا حبيب زيد بن عبد الرحمن بعبد ولا حبيب محمد بن أبو بكر بعبد والشيخ عبد الله بن نواط عبد المصنف للكتاب ولا حبيب محمد بن سلام بن صاحب العقدة والأولياء تسعة وجامع لهذه البلدة وجامع ساداتنا علويين ومن بنى عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصولهم وفروعهم أن الله يغني درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم وضعهم سنات ويحفظنا من جنود نبيهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة أدخرها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat wal afiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridai beliau, Allah ridai kita. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, barokah, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat, barokah, zahir batin dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk di antara kemaksiatannya lesan mithlul ghibah seperti ngerasani orang membicarakan aibnya orang itu adalah merupakan salah satu di antara kemaksiatan lesan. Apa ghibah itu? Rasan-rasan dikatakan rasan-rasan itu kapan? Zikruka akhokal muslim bima yakrah wa ikum tasadiqan.
yaitu manakala kita nyebut-nyebut aib, cela, cacatnya orang lain, saudara kita seagama, yang kalau dia dengar dia enggak senang. Kita membicarakan tentang kekurangan seseorang di belakang dia, kalau dia dengar dia benci, kalau dia dengar dia pegel, dia marah, dia enggak senang. Wa in kunta shadiqan, walaupun sebetulnya apa yang kita bicarakan dari kekurangan dia itu adalah kenyataan. Misal wong iku ndek yo, memang pendek misalnya. Wong iku ireng yo, memang ireng misalnya. Itu yang namanya rasan-rasan. Lah kalau orangnya putih dibilang hitam, itu namanya fitnah, lebih parah. Lah kalau orangnya ayu dibilang elek, itu namanya fitnah. Helakar elek, itu namanya riba. Nginiku namini rasan-rasan. Rasan-rasan ini gak harus pakai lisan. Kadang-kadang kedipan mata ini juga bisa merupakan bentuk rasan-rasan. Isyarat kedipan mata kepada orang lain, yang dari kedipan mata itu kita ngenyek, yang dari kedipan mata itu kita sedang membicarakan aibnya orang lain. Bisa juga dengan gerakan. Misal kita mau ngerasani orang yang, maaf ya, maaf sekedar contoh, gak sempurna kalau jalan, maaf pincang misalnya, terus kita tiru gerakannya biar jadi lucu-lucuan. Nah itu namanya ngerasani. Itu namanya ngerasani. Maaf, ada orang bisu kalau ngomong pakai gerakan tangan, kita tiru. Tujuannya apa? Menyek. Tujuannya apa? Ngerasani. Lah kalau dia denger, kalau dia tahu gimana? Yakroh. Kalau dia tahu kan pegel. Kalau dia tahu kan marah dia, enggak senang. Merasa terhina. Naam. Al-Imam Al-Junayd pernah sekali waktu beliau, Al-Imam Al-Junayd ini kan orang yang ahli ibadah. Sekali waktu beliau ada melihat ada orang fakir yang minta-minta harta. Beliau melihat ada orang miskin yang minta-minta harta. Majuan. Ini, jangan di belakang semuanya gitu, sepur-sepuran lah. Nah, maju. Ini baru ngaji. Berapa tahun saya di sini baru ngerasa ngaji temenan. Nah, alhamdulillah. Kalau yang sepuh senden pantas ya. Kalau yang muda-muda senden ditinggal turu. Nah, Al-Imam Al-Junayd ini sekali waktu melihat ada orang fakir, tapi usianya masih muda, si nom, minta-minta, kerentek dalam hati Imam Junayd. Coba anak muda ini kerja gitu lah, lebih pantas lah, si nom kok jaluk-jaluk, kerentek dok dalam hati, gak sampai ngucap, gak sampai ngomong. Al-Imam Al-Junayd kan orangnya ahli ibadah. Sekali waktu di malam itu beliau merasakan malas dan ngantuk yang luar biasa. Enggak semangat ibadah sebagaimana malam-malam kemarin. Sampai enggak kuat beliau tidur. Enggak kuat. Subhanallah, dalam tidurnya beliau mimpi. Beliau mimpi si fakir tadi itu yang dia rasani pakai hati, walaupun gak sempat ngucap, itu badannya penuh dengan cacing, membusuk badannya. Kemudian terdengar satu suara bilang, Junayd, makan tuh dagingnya, makan. Keluar darahnya, keluar setnya, keluar nanahnya, kotor, najis, bau, busuk. Junayd, makan dagingnya, makan. Kata Al-Imam Al-Junayd, kenapa saya harus makan?
Siapa yang mau makan daging bangkai manusia? Meskipun daging bangkainya enggak bau, saya enggak mau. Meskipun daging bangkainya enggak keluar darah, saya enggak mau. Apalagi bau, busuk, keluar darah seperti ini, saya enggak mau. Tapi kan kamu sudah ngerasani dia, Junet. Loh, saya kan keretak dalam hati. Maka dijawab oleh suara tersebut, untuk orang seperti kamu enggak pantas ngerasani masih enggak wiyati, enggak pantas. Artinya begini, kalau cuman lintasan hati yang enggak bisa kita tolak nih, Mam. Ya pasti kan ada ya. Lintasan hati yang jelek membicarakan aibnya, celanya orang lain pasti. Selama pintasan hati itu tidak kita hukumi sebagai suudzon, enggak ada masalah. Selama enggak kita hukumi sebagai suudzon. Lah iya, si enom kok jaluk-jaluk, males sih. Nah, ini suudzon namanya. Ini suudzon. Ini yang berdosa. Walaupun dia ngerasani enggak pakai mulut, cuman pakai hati, dosa. Itu yang dialami sama Imam Junaid. Tapi kalau pintasan hati, lah iya si enom lah kok jaluk-jaluk, astagfirullah. Lah kalau dia kebeken utang, lah kalau dia ditolak sana, ditolak sini, ya. Lah kalau dia misal maaf ada cacat sehingga dia ngelamar kerjaan gak diterima, lah kalau dia gak lulus sekolah, lah kalau dia seharusnya kan husnudzon. Astagfirullah, kok saya ngomong coba kerja lah kena, astagfirullah, kok husnudzon, ya gak dosa. Itu pintasan hati yang kita gak bisa tolak. Kadang-kadang ada aja pintasan batin yang jelek tadi itu. Selama kita lawan, gak dosa. Tapi kalau kita hukumi, lah iya sih enom. Jaluk-jaluk, gue yuk kerja, males yang jadi. Wah, suudzon itu namanya. Walaupun pakai hati, dosa. Walaupun pakai hati, dosa. Dari cerita tadi, kenapa pemuda yang minta-minta ini ketika dirasani sama Imam Junaid, kok dirupakan dalam mimpinya pemuda yang keluar belatung, yang bau, yang busuk seperti bangke, mengeluarkan darah dan nanah, kemudian Imam Junaid suruh makan. Itu persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firmannya? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtum. Jangan kalian rasan-rasan satu sama lain. Apakah kalian mau makan bangkai, daging bangkai tubuhnya saudara kalian sendiri? Bukankah kalian enggak mau? Bukankah kalian enggak mau? Jadi orang yang ngerasani orang lain itu sama seperti kita makan bangkainya orang. Pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, pernah diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, diceritakan ada dua orang perempuan hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka berdua ini sedang berpuasa. Kemudian mereka berdua mengutus seorang budak laki-laki untuk bertanya sama Rasulullah, kan perempuan mau tanya langsung sama Rasulullah sungkan. Akhirnya ngutus budak laki-laki untuk tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budak bilang sama Rasul, "Kami berdua ini sekarang haus enggak kuat. Kira-kira kami ini kalau mau batalkan puasa boleh enggak?" Sebelum-sebelumnya ada beberapa orang yang memang datang kepada Rasulullah minta izin untuk batalkan puasa, kenapa? Enggak kuat, haus. Di Arab ini kalau kadung panas 60 derajat, Pak. 60 derajat. Enggak kuat ya Rasul, diizinkan. Enggak kuat ya Rasul, diizinkan. Budak ini datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya punya dua perempuan majikan. Dua tuan perempuan saya ini enggak kuat sama haus. Mereka minta izin untuk membatalkan puasa sebagaimana orang-orang tadi, engkau izini mereka untuk membatalkan puasa." Gak direken sama Rasulullah. Beda sama orang-orang tadi. Datang, oh ya diizini. Datang lagi minta izin, oh ya diizini. Ini budak datang mewakili kedua majikannya, gak direken. Tanya kedua kalinya ini budak, gak direken lagi sama Rasul. Sampai tiga kali tanya ini budak,
baru dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innahuma lam yasuma. Mereka berdua itu enggak puasa, kata Rasulullah. Bilang sama kedua majikan kalian, mereka berdua tidak berpuasa. Bagaimana mungkin orang itu dikatakan puasa kalau dia makan daging bangkainya manusia? Bagaimana mungkin orang itu dikatakan puasa kalau dia makan bangkai daging manusia? Pergi, budak. Perintah kedua majikan kamu untuk muntah. Lihat kira-kira apa yang dia muntahkan. Pulang, ketika muntah ternyata segumpal daging yang keluar. Orang muntah isinya sop. Orang muntah ini kan isi perutnya. Ini enggak muntah apa yang bukan di dalam isi perutnya. Muntah ketika keluar, blek. Segumpal daging. Belatung. Kemudian busuk. Najis, kotor. Ada darahnya mengalir, ada nanahnya, jijik. Orang kedua disuruh muntah juga mengeluarkan yang sama. Maka balik tanya ini budak, maksudnya apa nih Rasul? Bilang ya, mereka sudah puasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Tapi mereka sudah membatalkan puasanya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma puasanya mereka itu. Mereka puasa dari apa yang halal, tapi mereka membatalkan puasanya dengan apa yang haram. Makanya saya katakan tadi apa? Puasanya mereka itu bukan puasa. Cuman sekedar lapar dan haus. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda begini. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim itu punya hak yang harus kita jaga. Apa haknya orang muslim yang wajib kita jaga? Pertama darahnya. Jangan gampang-gampang menghalalkan darahnya orang muslim. Nekat mateni wong, jok gampang-gampang. Perang antar suku, jangan gampang-gampang. Tawuran, jangan gampang-gampang. Perang misalnya, gak boleh. Yang kedua, hartanya jok dicolongi, jok diintit, jok dibegal, jok dirampok. Yang ketiga, irdu. Apa? Harga dirinya. Jenengan semerap riba. Semerap ya. Riba itu dosanya lebih besar daripada dosanya anak zina dengan ibunya. Bayangkan ada anak zina sama ibu, ya apa dusoni? Riba, dusoni riba itu lebih besar daripada dosanya anak zina sama ibunya. Dan ketahuilah, ngerasani orang itu paling ribanya riba. Zina anak sama ibu, dusoi gawedi. Riba lebih besar. Ghibah lebih besar lagi. Bayangkan. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Iyyakum wal ghibah. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Hati-hati sama ghibah. Cok gampang-gampang ngerasani wong. Karena sesungguhnya ghibah ngerasani wong itu lebih parah daripada zina. Kenapa? Innar rajul kad yasni wa yatub. Fayatubullah subhanahu wa ta'ala alaih. Karena biasanya orang itu kalau zina, tobat. Kalau sudah dia merasa salah, balik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sahibal ghibah la yughfar lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Adapun pelaku ghibah, dia tidak serta merta kalau tobat diampuni oleh Allah kecuali dia minta halalnya. Jalus murosi. Kalau ada orang zina, senang sama senang zina misalnya. Nauzubillah min dzalik. Itu kalau tobat selesai. Tapi kalau orang ngerasani orang lain, enggak cukup tobat selesai, dia harus minta maaf. Fikir wiyakun.
ini lebih berat. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan kan, punya dosa kepada Allah 70 dosa itu lebih enteng daripada punya dosa sama manusia walaupun satu dosa, berat. Kenapa? Jaluk sepuro nang menungso ya abot. Makanya jangan sampai kita ini pernah punya salah sama orang. Abot jaluk sepuro nang menungso. Tasik gampil minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang urusannya kita sama Allah ini gampang. Jaluk sepuro, istighfar, tobat, janji gak balik, nyesel, mari urusan. Tapi sekalipun kita minta maaf sama orang, nyesel di depan dia, nangis kalau perlu, kadang-kadang manusia enggak ngasih maafnya kepada kita. Karena itu usahakan jangan sampai kita punya salah sama manusia. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda. Beliau menceritakan marartu lailata usriya bi alagumin yakhnishuna wujuhahum bi adhafirihim. Aku ketika Isra dan Mi'raj, aku melihat ada satu kelompok di antara penghuni neraka yang tangannya itu keluar cakarnya. Panjang-panjang cakarnya, tajam-tajam cakarnya. Bukan dipakai untuk nyakar orang lain, tapi dipakai untuk nyakar mukanya dia sendiri. Tanya kepada Jibril, "Jibril, kenapa mereka ini kukunya panjang-panjang bukan untuk nyakar orang lain malah nyakar dirinya sendiri? Kenapa?" Maka dikatakan oleh Jibril, "Haula alladzina yaghtabunan nas wa yaqauna fi a'radihim." Mereka adalah orang-orang yang menghinakan orang lain dan menjadikan harga diri orang lain itu sebagai bahan rasa-rasa. Martabat, harga diri, marwah, kehormatan orang lain harus kita jaga. Sebagaimana kita jaga darahnya, sebagaimana kita jaga hartanya, harga diri mereka juga harus kita jaga. Orang yang ngerasani orang lain itu sudah menjatuhkan marwah, martabat, harga diri, kehormatan orang lain. Alhamdulillah min dzalik. Nabi Musa alaihissalam pernah sekali waktu melakukan perjalanan bersama para hawari. Hawari ini ibarat sahabat, orang-orang yang selalu mendampingi Nabi Musa kemanapun beliau pergi. Sekali waktu melihat di pinggir jalan bangkainya anjing. Hawari ini ngomong, salah satu di antara mereka nyeletuk, "Ambuni, badangnya suya ambuni." Nabi Isa ngomong, "Putihnya giginya." Bangkainya anjing ini betapa putih giginya. Kaget Hawari, langsung ditegur. Kalau ada yang baik untuk disebut, kenapa harus nyebut yang jelek? Bagaimanapun juga dia adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam juga begitu. Baru buka rumah, ngelihat ada anjing matanya empat. Welehe, katanya Nabi Nuh. Langsung anjing itu dikasih izin untuk ngomong. Nuh, mulai kapan kamu sebagai Nabi nyacat makhluknya Allah? Kamu ini nyacat siapa? Kalau seandainya saya diberi pilihan, saya nggak akan jadi anjing. Tapi karena ini adalah kehendaknya Allah, Allah yang menciptakan saya seperti ini. Berarti kalau kamu nyacat ciptaannya Allah. Wele'i lukisani. Terus yang ngelukis dengar gimana kira-kira? Kurang ajar. Wele'i asui. Yang ciptakan siapa? Berarti kalau kita ngerasani orang, maaf ya, entah itu dari fisiknya, entah itu dari keturunannya, mungkin dari pekerjaannya, mungkin dari kemiskinannya, mungkin yang nadirkan siapa, yang menciptakan mereka siapa, yang buat keputusan itu siapa. Kalau manusia bisa milih, mungkin mereka akan putih semuanya, ganteng ayu-ayu, mancung-mancung, penghasilannya kaya raya. Kalau bisa mirip, tapi yang menentukan kan Allah. Lah kalau kita nyacat kekurangannya orang, berarti kan kita sudah nyacat takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kok dosa gede jeneng? Makanya jadi orang itu jangan seperti kecoa. Kecoa itu masuk ke istana, tetap yang dicari adalah tempat sampah. Tempat yang kotor, tempat yang bau, tempat yang najis. Menjijikkan. Itu kecoa. Masuk tempat bersih apapun yang dia cari tempat yang kotor. Jangan seperti laler, badan sehat tetap yang dicari adalah borok.
Jangan seperti tikus. Masuk rumah sewangi apapun yang dicari got bau. Ah. Sa elek-elek wong ana apike. Sebaik-baiknya kita ada jeleknya. Sebaik-baiknya kita ada jeleknya. Sejelek-jeleknya orang ada baiknya. Mereka bukan setan elek tok. Fir'aun itu loh. Si ana apike. Kenapa? Pernah bakti sama ibunya. Begitu Fir'aun ngaku Tuhan, enggak langsung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngenteni 40 tahun. Kenapa? Pernah bakti sama ibunya. Fir'aun, lah mosok saudara kita seagama ini lebih buruk daripada Fir'aun sampai kita enggak punya kesempatan untuk nyari baiknya. Jangan dong. Berarti kita punya mental kecoa, mental tikus, mental laler. Delok wong sing delok mesti elek. Ngelihat dirinya yang dia lihat adalah kesempurnaannya. Waduh. Kita ini bukan malaikat, kita ini bukan nabi. Manusia yang lain bukan setan. Seharusnya kita melihat baiknya orang. Hebat sholat 5 waktu berjamaah, gak pernah ninggal sekian tahun. Hebat seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali khatam Quran. Hebat gak pernah masuk masjid kecuali masuk no duit ke kotak amal. Hebat saya masuk masjid mesti dia duluan. Gak pernah saya duluan. Hebat, seharusnya begitu. Cari kebaikannya orang yang kita belum sempat untuk melakukannya, tiru. Jangan yang kita lihat adalah jeleknya orang. Jangan-jangan jeleknya kita lebih parah, cuman kita buta. Jangan-jangan kita ini punya kesalahan yang lebih parah. Cuman kan memang wataknya manusia ini buta akan kekurangannya dia. Lupa sama kekurangannya dia. Becik ke titik, Allah ketoro. Ibarat apa tuh pepatah bahasa Indonesia itu? Gajah di pelupuk mata tak nampak, kemudian kuman di seberang lautan nampak. Itu manusia. Delok wong kuman, ya Allah kuman, ketok. Dia gajah di depan dia, kak ketok. Saya mau tanya, kita ngerasani orang, itu tukang rasan-rasan, podo sih ngerasani tukang rasan-rasan. Wanu itu, uripe susah, saya ngomong. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau pernah mengatakan begini, kalau aku tahu ada anak perempuan yang hamil di luar nikah, aku gak berani ngerasani. Kenapa? Khawatir kualat. Saking kualat itu aku semeteng. Sayyidina Ali, saya gak berani ngerasani anak perempuan yang hamil di luar nikah. Loh kenapa? Khawatir kualat. Kualat gimana? Kok aku semeteng. Ada orang wedi ngerasani model begini. Ada yang normal wis, yang normal ojo ngerasani aib wong. Enggak ada orang ngerasani aibnya orang kecuali sebelum mati dia ngalami hal yang sama. Enggak ada orang ngerasani aibnya orang, celanya orang kecuali suatu saat dia akan ngalami hal yang sama. Bakal ngelakoni diriku. Naudzubillah, itu namanya kualat. Anak fulan sing meteng durung rabi gua. Hati-hati loh, kita punya anak perempuan loh itu. Hati-hati, kita punya anak perempuan loh. Yakin anak kita aman. Jangan dong. Bahaya, ngerasani itu bahaya. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa. Perhatikan firman-Nya Allah kepada Nabi Musa. Man mata taiban minal ghibah, barang siapa yang mati dalam keadaan taubat dari ghibah. Mati sebelum mati sempat taubat dari ghibah, dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Taubat lho padahal. Tapi paling keri melebetan suaraku.
kalau tobat. Lah kalau enggak tobat, wa man mata musirron 'alaiha mati keduluan ajal sebelum sempat taubat dari dosa ghibah, fahuwa awwalu man yadkhulun nar, dia adalah orang yang pertama masuk neraka. Kok kendel men, kok nekat men, tiang sak niki ngrasani wong kaya awake nabi. Kalau memang ada manusia boleh ngrasani orang, nabi itu lebih pantas ngrasani orang. Kenapa? Perfect, sempurna nabi. Enggak ada celahnya sedikit pun, enggak pernah ngrasani orang. Enggak pernah jahat sama orang, enggak pernah yang keluar dari lisannya beliau adalah sesuatu yang kalau kembali kepada beliau itu menjadi malu, menjadi aib, enggak pernah. Sebutkan satu hal, apa yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau hal tersebut dikembalikan lagi kepada Rasul itu menjadi malu? Enggak ada. Tapi kalau kita enggak bisa dihitung berapa banyak hal-hal buruk, kata-kata yang enggak pantas yang keluar dari lisannya kita, yang kalau kita kembalikan kepada kita, yo isin-isin dewi lu asini. Ya kita enggak mau seperti itu. Malu sebetulnya. Woi iku sing pesek iku. Coba awake sing pesek yo. Oh iku asing ireng wah. Coba kalau dia misalnya. Oh iku asing ndek iku wah. Nah, coba kembalikin. Malu enggak kita? Malu. Seharusnya apa yang keluar dari lisannya kita itu sesuatu yang bagus, yang kalau kita kembalikan kepada kita itu menjadi keindahan buat kita. Itu menjadi keindahan buat kita. Seharusnya begitu. Kemudian dikatakan pernah sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lewat satu makam Rasulullah itu, lewat satu kuburan. Kemudian berhenti Rasulullah di antara dua kuburan. Rasulullah bilang, "Innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir." Dua penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Yang mana mereka sedang disiksa karena perbuatan dosa yang besar, tapi mereka nganggep bukan perbuatan dosa yang besar, dianggap hal yang biasa, lumrah, wajar, kabeh yo ngono. Salah satu di antara mereka, amma ahaduhuma fakana yahtabun nas. Iya kan? Ghibah, rasan-rasan sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah. Banyak orang sekarang ini menganggap bahwa yang namanya rasan-rasan itu hal yang wajar. Saya mau tanya, dosa cilik lek dilampahi, krono dosa cilik dados dosa ageng. Lah gimana kalau ada dosa besar dianggap wajar? Ya apa dosa wong iki? Alah, dosa cilik. Loh. Dilanggar karena ngremehno, dadi dosa gede. Mek ngentit to, ngentit gak ngerampok. Mek goro, nggak sampai sumpah palsu, mek goro to. Dilakoni, dilanggar karena dia meremeh. Dosa cilik, dadi dosa gede nih. Lagi mana kalau dosa besar dia anggap bukan dosa, lumrah wajar kabeh yang ini. Ayo, waliyabillah min dzalik. Mereka diazab di alam kubur karena satu perbuatan dosa besar yang mereka anggap itu bukan dosa. Ya zamannya kita sudah. Kubur yang satu, kubur yang kedua, kalau kencing nggak istinja, nggak cebok, berapa banyak yang kita lihat, ayo masuk terminal baunya pesing apa enggak? Kenapa? Nggak cebok soalnya. Ojo mana nyiram? Temboknya jeding. Maaf, nyiram dalam tanda kutip barangnya dia nggak nyiram, kok nyiram tembok? Sepaling babir-babir ini. Makanya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu tanda iman. Karena banyak manusia yang sudah meninggalkan kebersihan itu tanda kalau mereka gak punya iman atau tipis imannya, minim. Buktinya gak masuk kamar mandi terminal, gak masuk kamar mandi mana lagi? Stasiun atau bandara kecuali pesing. Padahal kita hidup di negara muslim. Negara kafir kadang-kadang bersih. Kita negara muslim pesing. Kenapa? Gak sholat soalnya. Kalau gak sholat gak ngurus sampai najis. Kadang-kadang pinggir jalan saenake dhewe wis dianggap dalane dhewe.
ngoyo nentangi tembok. Wes, setelah itu dia angkat celananya, lerek noh jebret, mari. Najis. Kira-kira orang seperti ini sholat tak, saya mau tanya. Gimana caranya dia sholat kalau model pakaiannya seperti ini najis? Itu gambarannya. Tapi jenengan coba masuk masjid. Secara umum, saya masuk masjid sini, jedingnya balik-balik, enggak pernah pesing. Kenapa? Orang sholat. Peduli sama najis. Jelas ya? Sehingga dia berpikir, maaf, kemaluan dia harus suci. Cebok, cewok. Yang kedua, ini tembok. Kalau, maaf, kemaluan saya suci, tapi kalau saya nyiramnya ngawur, pakaian saya najis, podo ambek goro lah. Sholat ya gak sah. Jadi kalau nyiram itu roto, alon-alon. Dia mikiri, karena dia sholat, mikiri najis. Betul kan? Kebersihan itu bagian daripada iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Saya belum nemu, alhamdulillah saya belum pernah nemu jedingnya masjid seperti jedingnya terminal itu, gak belum pernah nemu. Belum pernah nemu. Pawasing kuning rusu gilani. Gak pernah saya ketemu jedingnya masjid seperti itu, gak pernah. Cuman mungkin kalau masjid kampung mungkin aman. Tapi kalau masjid yang biasanya di pinggir jalan, masjid besar pinggir jalan. Iya, biasanya masjid transit lah istilahnya. Nah, itu kadang-kadang mesti. Kenapa? Yang masuk belum tentu orang sholat. Nunut moyo. Itu yang kadang-kadang pesing. Tapi kalau masjid kampung, masjid perumahan, rata-rata yang masuk ya orang warga sekitar. Yang masuk ya orang yang sholat. Gak mampu, gak pesing. Ya, berapa banyak orang zaman sekarang yang nganggep gak cewek itu gak apa-apa. Ini nah hadisnya Nabi nih. Realita ini. Bukan tebakan, memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, informasi dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita saksikan sekarang. Kathah tiyang rasane nganggep sanes dosa. Kathah tiyang kapan nguyuh boten cawi itu juga dianggap lumrah. Berapa banyak? Lah terus berapa banyak kuburan model orang seperti ini? Yang disiksa mereka di alam kuburnya wal iyadzubillah min dzalik. Naam. Kemudian dulu ada seorang sahabat perempuan. Sahabat perempuan ini berbuat zina. Terus ngaku kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah saya zina. Yang mana saya zina sementara posisi saya sudah punya suami sebetulnya. Zani muhson istilahnya. Wis duwe bojo sik zina, dirajam. Dirajam. Ngaku. Rasulullah gak langsung rajam. Rasulullah bilang, mungkin kamu cuma ciuman, gak sampai zina. Mungkin kamu cuma pelukan. Mungkin kamu cuma rangkulan. Mungkin kamu cuma pegangan tangan. Mungkin kamu cuma pangku-pangkuan. Mungkin kamu cuma telanjang, gak sampai zina. Enggak ya Rasul, saya zina. Wah, ngaku total. Ya berarti harus dirajam. Akhirnya dipendam, dikubur. Yang kelihatan cuma kepalanya tok. Ya karena rajam ya, ya harus dirajam, sudah dibalangi sampai mati, dilempari kepalanya sampai mati. Tapi orang seperti ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bukan berarti orang zina, pelaku zina kalau mau tobat harus ngaku sehingga dirajam. Wis bainahu wa bainallah sudah. Wis aja ngaku, menengo sing penting tobat. Kenapa? Enggak semua orang sanggup untuk dirajam. Dan Islam gak kesenangan ngerajam orang itu, gak kesenangan. Makanya Rasulullah ketika sahabat perempuan itu ngaku kalau dia zina, Rasulullah gak langsung, oh rajam, enggak. Mungkin kamu begini, mungkin kamu begitu. Tujuannya apa? Gak situ, dirajam gak situ. Gak situ gitu. Walhasil, dirajam mati. Mati. Ada sahabat ngerasani, sahabat perempuan yang dirajam mati karena sebab dirajam itu dengan ngomong apa? Dia tergelepar, tergeletak di atas tanah sebagaimana tergeletaknya anjing. Plak. Rasulullah SAW dengar. Maka Rasulullah bilang apa? In hasya minha. Fulan sama fulan, kalau kamu mau makan aja tuh bangke. Ini bangkainya yang dirajam ini, kalau kamu mau makan aja. Makan panganan. Tegur sama Rasul dengan teguran keras. Panganan pisan wis. Emploen lho, cok nanggung. Ngrasani tok tapi gak diemplok, emploen pisan. Kaget mereka. Nan hasyujifa,
kami akan makan bangkai ya Rasulullah. Siapa yang mau ya Rasul? Maka mereka, maka Rasulullah mengatakan, ma asabtu ma min akhikuma antan min halih. Ketahuilah, bau mulutnya kalian karena sebab rasan-rasan itu lebih bau, lebih busuk daripada baunya bangkai. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah duduk seperti ini, tiba-tiba ada bau yang busuk. Semua mencium. Rasulullah mencium, sahabat mencium. Bau apa ini? Bau apa? Sampai akhirnya duduk itu enggak majelis. Apa? Majelis itu enggak khusyuk. Rasulullah bilang, "Ini baunya orang kalau rasan-rasan." Jadi dulu zaman Rasulullah kalau ada orang rasan mambu, gak ada rasan-rasan, rasa-rasanya di mana? Tapi baunya sampai. Pertanyaannya, lah kita ini rasan-rasan kok wangi malahan. Kok gak mambu? Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Yang mencium bau mulutnya kita yang busuk ini orang lain, bukan kita. Nopo kolu jenengan makan minum, walaupun makanannya nikmat, minumannya lezat, tapi jejer sama tempat sampah. Gak kolu. Pertanyaannya, tukang sampah kok kolu? Wae laut, sego bungkusan, ini tempat sampah, di sini dia makan. Kenapa? Kita bau, dia gak bau. Kenapa? Ya sebenarnya ngono soalnya, lumrah. Jadi tawar sudah, netral bau itu. Ya kita ini juga begitu, ngerasani wong masih petang kulo tong gontek rijik netra gak namu belas paling ambune abape koncone sini gak kuat wis. Iya kan, bau ababnya kita ini yang mencium bukan kita, orang lain. Sama, kenapa? Karena kita sudah tawar nih mulut, ya ini hidung sama mulut ini sudah tawar, tapi orang lain itu yang mencium. Karena itu hadirin hadirat sekalian Allah Subhanahu wa taala, yeah. Sebagai penutup, kita mungkin bisa selamat dari corona. Kita bisa selamat dari corona. Tapi kita harus selamat dari su'ul khotimah. Makanya taubat. Apa artinya kita selamat dari corona, tapi kapan kita mati ternyata matinya su'ul khotimah gara-gara apa? Gak taubat kok rasan-rasan. Apa perlunya? Kita kapan dapat ujian dari Allah? Yang Allah tunggu dari kita itu adalah la'allahum yarji'un. Kapan Allah timpakan kepada kita musibah? Yang Allah tunggu adalah taubat. Bukan masker. Tapi bukan berarti salah yang pakai masker. Pakai masker lekak taubat itu yang salah. Bukan hand sanitizer atau jaga jarak. Kalau kita jaga jarak antar satu dengan yang lain, tapi kita enggak jaga jarak dari apa yang haram, kan percuma. Selamat mungkin dari corona, tapi su'ul khotimah kita selamat apa enggak? Yang paling penting itu bukan mati karena sebab apa. Bu mati ini positif, bu mati ini negatif, enggak penting. Yang penting matinya itu dalam keadaan bagaimana. Matinya husnul apa su'ul, itu yang paling penting. Bukan positif negatifnya. Ya kita berusaha untuk selamat dari itu. Tapi ingat, corona gak corona Israel tetap panen loh. Corona gak corona tetap jutaan manusia loh cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semuanya husnul khatimah, enggak semuanya selamat itu. Karena itu jangan sampai kita ini bingung sama corona tapi enggak pernah bingung tobat dari rasa-rasa. Kok sampai goro. Sama aja bohong. Selamat tuh kok corona, enggak selamat tuh kok neraka. Yo kok ceritanya. Kok wedi ambek corona gak sampe wedi ambek rokok, kan aneh. Lu wajar kita takut sama corona itu wajar. Siapa yang mau kena corona? Enggak mau. Cuman anehnya orang takut sama corona enggak takut sama neraka. Kan aneh itu namanya. Makanya ini wabah enggak diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena anak muda yang merindukan pertandingan sepak bola lebih banyak daripada anak muda yang merindukan masjid. Coba diwali arek enom luwe akeh sing kangen ambek masjid timbang bal-balan. Diangkat ini wabah. Manusia lebih banyak yang merindukan mall dibuka, biskop dibuka, lebih banyak daripada manusia yang merindukan daripada soft mulai rapat lah, misalkan ya normal sudah nggak ada apa-apa, masjid, jumatan, sholat jamaah, wis aman,
normal, bukan new normal lagi, normal, marintek wabai. Masalahnya kan manusia yang merindukan mal sama biskup lebih banyak daripada manusia yang merindukan masjid dibuka sebagaimana biasanya, rapatnya soft, rapat sebagaimana normalnya. Akhirnya gak diangkat ini wabah oleh Allah SWT. Coba kita di kemana-mana pakai masker, kemana-mana zikir, diangkat ini wabah. Coba kita di kemana-mana pakai hand sanitizer, tapi kemana-mana kita jaga wudhu, diangkat ini wabah. Coba kita kemana-mana itu jaga jarak, kemudian kita juga jaga jarak dari apa yang diharamkan oleh Allah, diangkat ini wabah, diangkat. Ya. Corona gak corona, kematian itu tetap ada. Kita bisa menghindar dari corona, tapi kita gak bisa menghindar dari kematian. Kematian kalau gak sukul, iya husnul wis. Karena itu yang di nomor satu kan. Tetap masker, hand sanitizer, jaga jarak, tetap gak apa-apa. Tapi ada yang lebih penting dari situ. Jangan-jangan kita ini imannya sama masker. Jangan-jangan kita ini imannya sama hand sanitizer. Itu permasalahannya. Yakin, tapi sama jawaban Allah, jawaban Rasulullah, solusi agama gak percaya. Lek kepingin aman teko corona sing akeh zikir, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, sing akeh istighfar, sing akeh selawat, tolak bala, sing akeh sedekah, gak percaya wong. Dokter ngomong pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak, jangan keluar rumah, ini itu, wah manut. Ulama ngomong sing akeh sedekah tetep kotong kotak amal. Kalau orang takut mati, saya yakin kok secara umum orang ini bukan takut matinya, takut coronanya. Kenapa? Kalau memang mereka takut corona, takut mati, kotak amal penuh. Perutnya orang fakir kenyang, perutnya orang yang terlunta terjamin hidupnya. Enggak ada. Sing tetep maksiat, sing mabuk tetep mabuk. Cari ini wedi corona, cari ini wedi mati. Mana? Lek wedi mati gak mabuk. Sing judi sabung ayam tetep sabung ayam. Sing biliatan totoan yo tetep jarine wedi corona, jarine wedi mati. Lek wedi mati gak ngene. Itu gambaran. Bukan saya ngomong enggak usah maskeran lo ya, jangan salah paham lo ya, bukan. Saya cuma ngasih peringatan tentang sesuatu yang lebih penting daripada itu. Kalau kita ingin, saya mau tanya, jenengan purun maskeran salawasi. New normal apa normal yang kita cari? Normal. Tobat kalau kita ingin normal. Kalau kita ini cuma gini-gini tok enggak tobat-tobat, new normal terus kita ini. Wis ngene terus insya Allah. Sampai kapan wis gini terus, hand sanitizer, jaga jarak. Iya, salat Jumat kadang prei, kadang oleh. Iya, salat Id kadang oleh, kadang prei, terus mun gak mari-mari. Wis kenapa? Enggak ono sing tobat. Badal ono kasih tujuan balak, itu tujuannya adalah tobat. Enggak tobat. Marufi balak illa bitaubah, tidak akan diangkat balak kecuali karena sebab taubat. Karena itu mudah-mudahan kita dikasih kuat oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam untuk bisa senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salah satunya adalah menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, selamat dari segala musibah dan wabah, dan kapan ajal menjemput kita, Allah berikan kepada kita predikat husnul khatimah, Allah panggil kita dengan panggilan sayangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati amin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا.